Halo, selamat malam. Ada ayam? Ayamnya ada. Aduh, sama ayam gua. Hey guys, welcome back to my fucking sexy channel, my bro. With me, bang orang bang 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 cucok, my bro. Ya, nggak ada obat ya. Habis apa itu untuk demam selamanya. Cakep. Oke, nggak terlalu banyak basa-basi lah, cuy ya. Ya, kita langsung gaskan lihat ke laptop, my bro. Jadi kemarin yang gue reaction ada satu TV ya, salah satu viewer ya, alias unknown name itu merequest untuk kesini ya, ternyata memang deep ya, ini konten gak komedi tapi deep ya, memang untuk menyemangatin dan motivasi lah cuy ya, buat lulu pade yang anak muda yang galau, banyak pikiran, yang terlalu overthinking ya bro ya, dibawa santuy aja bro, perjalanan sepanjang cuy. Oke, di sini ada Edovi Sinuhaji ya bang, coba reaction Picky Pix ya. Pik sih. Ya pokoknya kita coba mampir lah bro ya. Dan yang baru ketemu di channel jangan lupa untuk subscribe lah bro. Dan nyalain lonceng karena udah pasti cucok, gak ada obat ya. Oke, itu aja permintaan gua. Dan jangan lupa untuk like juga lah, kasihlah jempol nih, biar makin berkembang ya ini channel mah bro ya. Oke, gak pakai basa-basi langsung kita gaskan ke kontennya. Video yang pertama dari Magro Wahe. Gue gak miss cinta. Yoi. Sorry. Ikan cakal lebih manis daripada kau. Us. Paham? Us. Aduh, buset. Srepet. Yuh, nempelin coklat. Kita bacain komennya dulu yang pertama. Gini masih laku gak ya buat Tubal Pro? Ah, basi John. Lu kenapa sih? Tolong dong, netizen komennya tuh yang baru gitu, yeah, yang yeah, new yeah, gitu. Yeah. Jangan usut-usut mulu. Kali mangap, lima kapal, selam, muat, kali mulut. Oh, iya. Parah. Gak gitu cuy ya. Yes, parah. That's my girl, wahe. Next-nya, dari siapa nih? Ih, cewek cantik banget. Loh? Apaan sih? Ini cewek cantik banget, Dim. Mana? Loh. Itu? Apaan sih? Mana itu ya, gua apa? Lah, ini mah cewek gua, anjir. Loh? Ya. Apaan sih? Kamu cewek aku kan? Ya. Enggak, ini cewek aku. Apaan sih lu? Cewek gua juga lu mau. Halo. Dua pria mau gelan nih anjir. Tadu ya. Lu cewek besi lu. Lu mandi ya, gak? Gua cowok anjing. Iya, gua cowok anjing. The fuck, kenapa lu? Gua yeah. Bukan cewek. Kepikiran aja zaman anak sekarang. Anak zaman sekarang bikin kayak gini kontennya anjir. Canda cewek. Halo, selamat datang. Ada ayam? Ayamnya ada. Aduh, sama ayam gua. Bro, ini jangan di... Anjing, diajak aduh ayam, anjir. Diajak aduh ayam. Tai betul. Biru ya, tapi ini lucu. Anjing. Kenapa sih? Lu gak boleh, jangan ditiru ya di rumah ya. Masa ngadu ayam yang udah ditepungin sama ayam lu bener punya babe lu. Ayamnya adu sama bapak kau tuh. Eh, lu bawa bapak sih anjing. Masuk apa ya? Tuh banyak mention gue, Bimo Pendi. Jadi lupa follow ya Instagram gue ya. Iya. Nextnya dari siapanya nih? Yoi. Ada 3 lembar doang, 20 ribu. Oh, 50 ribu. Flexing, ini uang, HP baru, kamera dipegang, anjing. Seneng banget dana pinjol udah cair. Iya. Lagi ramai dana pinjol ya, bahaya cuy ya, bahaya ya. Gila. Kamu tuh jangan pinjol terus ya. Aduh. Bunganya takut banget, gak usah. Jangan. Sorry, bukan berarti gue hujat. Tapi tolong jangan pakai otak nafsu kesombongan lu. Gaya boleh standar, tapi kondisikan keadaan kita juga masing-masing. Oke? Iya. Ngomong mulu, apa sih? Terserah dia deh. Terserah dia, dia yang video. Dia yang duit jadi 150 ribu. Kayak yang gampang lu nyari 150 ribu. 150 ribu? Anjir. Gue bukan yang mau ini ya. Cuman, aduh Jo, ingatlah kata pepatah. Di atas langit masih ada langit ya, Jo. Ya. Di atas langit masih ada Bang Hotman ya. Lu... Ketika lo mau nyombong, ingat-ingat lah itu cu, aduh. Lo ngir mulu kayak Joker. bola Dragon Ball. Kayak yang paling keren gitu ya. Bola Dragon Ball. Bintang berapa ya? Bintang berapa nih anjir? Anjing lo kenapa sih? Rip jeans lo kayak dikonsepin anjing. Ya ganteng doang tapi kagak gede kok. Kenapa sih? Kalian apaan sih? Oppo, Xiaomi, Realme, Advan.
tercium tidak mampu. Canda kentang. Woi. Jadi dia megang iPhone ya. Jadi dia megang iPhone, terus HP-HP lain tuh katanya itu kentang, makanya canda kentang. Rumah lau belakangnya bubuk. Gimana? Pinjol juga nih, kayak pinjol nih, enggak baunya pinjol nih. Mana dong, ha? Itu lubang hidung atau jalur MRT? Gini. Kenapa sih orang tuh sekarang mungkin banyak yang flexing gitu loh, Bro? Konsep flexing tuh fine sebenarnya, cuman dibalutin dengan bercanda gitu loh. Jangan yang ria, canda kentang. Yeah. Ngapain lo kentang lu kayak yang iye gitu next-nya? Nih, tips buat ajarin ghosting dong. Iya. Gimana cara ghosting? Oke, yeah. Gua ngasih tips nih ya. Yang pertama nih, buat dia benar-benar baper sama lu, coy. Bener deh. Buat dia benar-benar jatuh hati pada lu. Yeah. Kalau dia udah baper sama lu nih yang kedua. Kalau dia udah baper, tinggalin. Biar sakitnya itu ke ubun-ubun. Itu tips dari gua, cabut. Aduh, si ganteng. Muka lu ngasih tips. Aduh. Yeah. Si ganteng dengan You have 10 minutes to finish your research. You rush into searching on Google and you find a title that sounds credible. You would... Venom kembali lagi tuh. Bocah-bocah begini yang melet-melet digedik. Maksudnya apa anjing, sosok ngajarin, sosok senpai gitu. Mending mau melu tuh katanya. Toke lagi dubbing suara Cita. Kayak yang iya tapi enggak gitu. Bumbunya kayak kikil tebel. Apa-apa kok, Kak. Oh, air mata, ada air matanya. Jangan membuat orang sakit hati ya. Emosi. Sorry, maaf. Iya. Yeah, yeah. Aku tidak mengurangi berat di rumahmu. Kakak diam aja ya, Kak. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Jadi yang bikin gua salfok di sini adalah dia pakai efek air mata gitu. Jadi kayak ini sedih banget nih orang anjing. Terus nanya mata dia merah itu kenapa? Yang pertama, mabuk. Kedua, kelilipan. Ketiga, nangis. Keempat, main app. Kelima, ngantuk. Keenam, marga dia Uchiha. Gak usah ngomong marga juga dong. Warna anjing. Clan gitu. Marga kayak yang iya gitu. Area 51 detected. Kayak lagu Chelsea. Mukanya, bro, jangan dong. Itu lu mah parah banget. Jangan kayak gitu. Next. Bi, weh. Kamu mau liat gak? Apa? Tapi jangan ketawa. Iya. Aku ketawa saja. Aku males. Lihat nih. Hitung 1 sampai 3. 1, iya. 2, 3. Apa? Tuh, dia malah ketawa sih. Oh, maaf banget aku cium nih. Woi! Anjir kaget gue. Anjir banget. Anjir kaget. Orang halu, kenapa sih? Itu tadi yang konten tadi, cewek-cewek cantik itu kan? Woi, cringe. Leher gue kecium orang random anjing. John, lu bikin video yang lain gitu lu, yang laki, yang keren gitu lu. Sinematik apa ke, belajar apa ke. Bikin jing, tembus tuh dia tuh, terenggiling. Ngapain, nyet? Terenggiling. Semoga cepat sembuh tuh, cewek juga males nyet. Yeah. Nih, kayak gitu tuh, baik yang komen. Yoi. Udah. Sule. Hati-hati, jangan mentang-mentang digonceng bisa gaya. Yoi. Memang kadang kalau digonceng tuh kan namanya gak nyetir ya, yeah. Bebas. Mau ngapainnya aja bebas gitu kan. Terus ada yang komen gitu, itu rambut apa gulungan tembaga? Dinamo Tamiya. Dinamo Tamiya, bener banget. Cakep nih. Cowok yang badannya ateis gitu ya. Atletis, Mbak. Sekali lagi ya. Kalau ateis ngeri. Organ tubuh sekarang ada agamanya ya. Sering komen lagi, untung gue mualaf. Tolonglah, kamu tuh cantik, Mbak, tapi kenapa gitu loh ngomong atletis jadi ateis gitu. Mbo ya, apa ini ditambahin kali jalan-jalan sama orang gitu ya. Terus maksudnya, Mbak, badannya rajin ibadah. Ngerti. Cowok jelek banget. Lah. Mau 2029 juga kalau lu modelannya. Enggak ada beda perasaan. Enggak ada beda. Hakido begitu kayak enggak ngaruh juga anjing. Agak John bener dah, lu kurang banget nyet, bener deh. Kurang. Jangan gitu. Tuh, ada yang komen paling atas 4 tahun yang gitu. Tahun yang sia-sia. Bex, anjing dia lagi nyet, ada 3 nih. Muka kayak babi nyari cewek spek bidadari, canda goblok.
Apa? Selagi masih bisa cari cewek spek bidadari, kenapa enggak gitu loh. Ya elah, kayak lu mah banyak gitu loh. Yang bidadari yang langka, anjing. Wah, anjing, jing. Gila, deep web Illuminati, anjing gak ngerti lagi gue. Kamu ngapain sih dong? Undang. Undang apa? Kesini, udah lama gak ngundang orang gitu. Diundang. Tuh ada yang komen tuh, jaga parkiran sana. Anjing banget kayak yang spek bidadari. Canda ini, apa sih? Gak ngerti gue apa joke sekarang gitu loh. Emang, joke sekarang suka aneh-aneh cu. Gue gak dapet, gue bukannya bantuin gue mulung, malah enak-enakan lu disitu. Mulung malah enak-enakan lu disitu kan. Lu kabarin dulu chat-chatan, kalau lagi off, anjing lagi off. Calon suami lu, lu pasang mahar berapa? Gue sih gak matokin ya. Gak matokin sih, penting akhlaknya. 1 miliar yang benih nggak matokin, ya nggak tahu nanti pas keluarga gue sama keluarga dia ketemu nih enaknya gimana deal-dealannya gitu. Bagus. Jangan. Miliar yang bisa hidupin gue seumur hidup maharnya. Gue baru tahu ya, dia bukan orang, ternyata hamster aja. Bisa ngidupin seumur hidup gitu loh. Lu gue bingung ya sama cewek tuh bisa gitu. Hamster aja. Gue mau punya laki yang setidaknya gajinya 50 juta sebulan, terus baik, terus rajin sholat, akhlaknya bagus. Lu sape, Tarmidi. Sebelum lu beriming-iming ingin seperti apa jodoh lu, ya sebenernya lu mikir dulu lah apakah lu worth it di situ apa enggak gitu loh. Gak jelas lu anjing, apalagi ntar itu yang semiliar. Nextnya dari siap. Semiliar itu gak ada otak aja. Apalagi nya. Saya tidak jago. Aduh dia lagi. Tapi saya single pak, pak. Oh. Wah gila, ditunjukin badan dia dong. Aduh, udah pikir udah paling ganteng tuh anjing. Tulang rusuk kemana-mana, kurang makan deh. Ini nih suka maling kawat deket rumah gue, ini orangnya ya. Wah parah juga nih sih, kok. Di komennya gak ada otak. Nah, buh damage-nya kagak ada. Aduh. Yuk bang, gue ajak makan padang, kelihatan gak pernah makan rendang. Napsi gitu, next. Mau dibantuin gak? Gak usah. Ya udah aku duluan ya. Dih, gak jentuh banget. Parah, pantes jomblo. Emangnya kalau gak usah artinya apa? Sampai status gue dibawa-bawa. Iya, intinya gitu ya. Bener, cewek tuh gitu ya, ngomong enggak tuh padahal dia mau gitu ya. Intinya gak gentle gara-gara gak mau angkatin. Ya memang ada konteks wanita selalu benar, ngerti gue. Iya. Kenapa? Kalau ini WA gue di blok kenapa? Next dari siapanya? Si bensin aja sopan banget, apalagi orang tua aku nanti. Isi bensin aja sopan banget, apalagi sama orang tua aku nanti. Lah kan emang begitu kalau isi bensin ya? Ya biasa aja gitu. Naon sih anjing tuh. Ada yang komen anjing. Sopannya di mana? Gue kira gue doang gak dapet. Kepada gak dapet. Iya emang gak ngerti gue. Naon bedana anjing katanya. Naon bedana. Gak tau ah. Kita saksikan sama. Iya Allah. Perih. Gue aduh perih. Garam anjir. Garam kan? Kita saksikan sama teman. Kena mata nih guys. Kena mata nih kaca. Sempat-sempatnya aja. Kena mata nih guys. Iya kena parkir di buah. Kenapa sih lu? Buju buset dah emang apa begitu kawan. Romannya sombong bener sama kita kawan. Buju buset dah emang apa begitu. Il kawan. Ngopi aja biar otak lu lempeng. Ngopi aja ngopi. Betawi ya. Emang Eminem tuh ternyata dari versi syariah juga ya. Ngomongnya cepet banget kayak durasi pacaran gue. Aduh, curhat. Itu urusan lu. Curhat. Apaan? Lagi having fun aja sama temen-temennya ini kan. Generasi penerus NASA ya. Ya, jangan di bumi lo goblok ya. Gak usah lo. Terus ada ngejokes masa NASA goreng. Ding ding. NASA goreng kan. Ding. Yo. Astaga, rape lo. Over PD. Vibes-nya periuk banget ya. Mau dicor malah kabur. Bukan, yang cor yang sana. Ini mbaknya joget only ya. Bukan mbaknya yang mau dicor dong. Sakit kok, sakit ah. Jangan gitu loh, kenapa sih?
Kamu lihat pacar aku enggak? Nih. Ya, cantik banget. Iyalah, pacar siapa dulu? Cantik enggak? Cantik. Iyalah, pacar gua mah enggak ada yang enggak cantik anjay. Iya. Dia ada halu mulu asli sumpah. Coba diganti pacar gua mah enggak ada yang orang anjay. Makan tuh kunti anjing lah. Gemes banget pengen masukin polsek tuh. Gitu loh, lu biasanya nungit ngangong ada lagi tuh komen tuh anjing udah lama gua gak baca kalah gue sama James Kuy dia pacaran bagaimana. Nah untuk oke Valorant untuk anda yang jomblo-jomblo ya tolong ya, masa anda kalah sama yang begini, terima anda begitu, dibacain gue gak ada yang jelek anjay. Ganteng doang coba. Cuy, udah. Oke, okay, kita sudahi konten cringe kali ini. Konklusi yang bisa gue ambil dari cringe kali ini adalah semakin banyak pria-pria flexing dengan pinjolnya, ya. Gue gak tahu benar pinjol apa enggak. Semakin banyak HP yang gak boleh kentang. Dan semakin banyak juga orang yang bikin video diri dia sendiri seolah-olah gitu kayak, waduh, ini udah lumayan cringe akut di akhir bulan ini. Oh, ada last video. Bentar. Gue ketinggalan. Last fix. Circle kita gak beda, circle lu bau warkop, circle gue bau kafe. Masalah circle ya, circle kita beda bro, circle lu bau warkop, circle gue bau kafe. Paling respect lu emang ya, ekonomi sulit gaya elit. Anjing, ada yang komen. Gak usah sok-sok circle lu ha. Circle lu kafe ya, keren gak juga nyet. Kami sebagai tongkrongan warungan, gua alumni tongkrongan warung yang ngerasa keren lo. Jangan gaya lo, balikin tas mak lo. Ya udah cuy, segitu aja ya. Thanks banget buat lo semua yang selalu mensupport Picky Picks apapun kontennya, apapun yang kami sajikan. Bahkan video kemarin gua juga buat yang belum nonton tuh yang gua bacain hate comment itu pecah juga. Thank you banget, terima kasih buat komentar lo semua. Pertama okay. Kalinya gua lihat video gua itu orang berkomentar bener-bener dari yang mereka ingin komentarin bener-bener yang kayak bang support, thank you cuy buat lu semua support sistem gue yang gue nggak pernah ketemu lu entah lu jauh di sana di ujung mana, thank you ya cuy, sehat-sehat juga buat lu, jangan lapar-laparnya kudu makan ya abis makan kayak yang tadi itu bener circle nggak ya udah makasih buat lu semua sekali lagi bapak bebek juga udah di sini ya, apakah ini training lagi aku tidak mengerti juga tapi salam dari dia katanya lu pada ngapa pergi apa kata dia jadi udah cuy segitu aja gitu. Video kali ini till next time okay. Hotman. Yes. Memang pinjol enggak ada obatnya. Jangan pinjol-pinjol lah cuy, gila. Udah style lu apa adanya aja. Lu bisa makan hari ini udah syukur anjir, gaya kosong belakang. Oke, pinjol nanti lu bingung balikinnya. Serius, itu apa bunganya edan-edanan gini ya. Oke. Thank you banget yang udah nyaranin gua ke sini. Thank you banget bro. See you in my next fucking video, mabuk.